Anak ingin tanya, jika kita punya harta dan ada niat ingin diwakafkan, mana yang lebih baik, antara kita mewakafkannya sekarang atau nunggu nanti ketika sudah meninggal? Jangan dinanti-nanti jamaah kebaikan itu, takut keburu mati. Ya, Allah SWT berfirman di surat Luqman ayat terakhir. Ada yang tahu ayat terakhir di surat Luqman itu ayat keberapa? Angkat tangannya yang tahu. Surat Luqman ayat terakhir ayat keberapa? Jangan buka mushaf dulu, tekaci. Ayat ke-34 Allah menyebutkan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di tanah mana dia akan mati. Enggak ada yang tahu. Maka jangan dinanti-nanti kebaikan itu ya, dahulukan. Segerakan. Kita bisa wakaf sekarang? Lakukan. Kita bisa sedekah sekarang? Lakukan.